اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ katakan olehmu wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa perbuatan manusia apapun bentuknya, hakikatnya adalah ciptaan Allah. Tubuh manusia, fisik manusia adalah ciptaan Allah, maka demikian pula sifat-sifat tubuhnya, termasuk dalam hal ini segala perbuatannya adalah ciptaan Allah. Perbuatan manusia terbagi kepada dua macam. Yang pertama disebut dengan af'alun ikhtiyariyatun, perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah, yaitu dengan ikhtiarnya, dengan usahanya. Seperti apa? Banyak, makan, minum, dan begitu. Apa lagi? Macam-macam banyak, jalan, jalan kaki, angkat tangan, mau minum, angkat tangan, mau makan, angkat tangan, angkat barang. Iya. Itu namanya af'al ikhtiyariyah. Yang kedua disebut dengan af'al idtirariyah, yaitu perbuatan yang di luar ikhtiarnya, yang dikerjakan olehnya di luar kesadarannya. Seperti apa? Seperti detak jantung dalam tubuh kita, peredaran darah dipompa oleh jantung dalam tubuh kita, termasuk apa lagi? Rambut tumbuh jadi panjang. Nah, iya, mau putih mau hitam. Termasuk rasa takut dalam hal ini. Iya. Rasa takut, menua, nah termasuk itu, menua, menua tadinya muda jadi
tua. Ini perbuatan-perbuatan pada tubuh manusia yang terjadi secara idtirori. Apa itu idtirori? Artinya di luar ikhtiarnya. Iya, di luar ikhtiarnya. Nah, dalam ayat itu tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salati wa nusuki." Sesungguhnya salatku dan ibadahku. Nah, salat dan ibadah itu bagian daripada af'al ikhtiyariyah. Kan salat dengan usaha. Atau ibadah-ibadah lainnya, puasa termasuk dalam hal ini, zakat, haji, gitu. Dan berbagai praktek ibadah lainnya disebut dengan apa? Af'al ikhtiyariyah. Lalu firman Allah, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku. Kejadian kehidupan kita termasuk nanti matinya kita, ini memberikan kepemahaman terhadap af'al idtirariyah, bahwa hidup dan mati termasuk bagian daripada apa? Perbuatan-perbuatan pada tubuh kita yang di luar ikhtiar kita. Di luar ikhtiar kita. Emang kita hidup dulu sebelum dihidupin ada punya rencana? Agak ada. Bahkan jangan kata sebelum hidup, sekarang pun sudah hidup, ke depan yang terjadinya apa sesuai rencana kita? Ya, enggak tahu. Ya betul punya rencana, tapi kejadiannya belum tentu seperti yang direncanain. Nah, artinya hidup dan mati dalam hal ini termasuk daripada apa? Perbuatan pada tubuh manusia atau kejadian pada manusia yang terjadi secara idtirori, di luar ikhtiarnya. Nah, lalu di akhir ayat ini Allah berfirman, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah. Yang dimaksud bahwa itu semua dengan ciptaannya. Iya. Yang dimaksud bahwa itu semua terjadi dengan masyiah dan iradahnya, dengan kehendaknya. Khulqan wa takwinan, jadi kenyataan atau kejadiannya dan penciptaannya itu semua adalah dari Allah. Nah, sehingga dari ayat ini difahamilah bahwa perbuatan manusia dengan dua macam bentuknya itu tadi, baik yang ikhtiyariyah atau yang idtirariyah, semua itu adalah ciptaan Allah. Wajib kita berkeyakinan begitu ini. Tidak boleh diyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nauzubillah. Orang yang berkeyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, maka dia orang telah menetapkan adanya sekutu, adanya keserupaan bagi Allah. Nauzubillah. Nah, manusia itu hanya punya kasab. Manusia itu tidak menciptakan, tapi manusia itu hanya punya kasab. Apa itu kasab? Kasab itu tawjihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'li
fayakhluqullahu 'inda dzalika. Taujihul 'abdi, mengarahkan oleh seorang hamba qasdahu, akan qasdnya, akan tujuannya, wa iradatahu, dan terhadap keinginannya, nahwal fi'li, terhadap suatu perbuatan. Nah, itu dia namanya apa? Kasab. Jadi kita ini hanya punya kasab. Kita ini tidak menciptakan. Iya. Menciptakan itu artinya mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini sifat hanya milik Allah. Nah, segala apapun pada alam ini, manusia dengan segala perbuatannya, hingga segala apa yang terlintas dalam hati dan pikirannya, semua itu ciptaan Allah. Apapun, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Termasuk dalam hal ini segala macam bentuk kebaikan dan segala macam bentuk kekufuran atau kejahatan atau kemaksiatan, hakikatnya adanya pada alam ini dengan ciptaan Allah. Ini terkait dengan keberadaan ini. Jadi keberadaannya adalah karena diciptakan oleh Allah. Bedanya kalau kebaikan Allah memerintah kita untuk mengerjakannya, kalau keburukan Allah mencegah atau melarang kita untuk melakukannya. Adapun hakikat keberadaannya pada alam ini diciptakan oleh Allah. Nah, dapat dipahami ini. Penting ini tauhid ini. Karena ada di masyarakat sebagian orang berkeyakinan manusia, kata mereka, menciptakan perbuatannya sendiri. Nauzubillah. Ini keyakinan rusak mungkin ini. Iya, keyakinan rusak. Nauzubillah. Sehingga dengan dasar ini, maka mereka kemudian menyimpulkan bahwa apa yang akan terjadi di masa mendatang tidak ada qada dan qadar, karena kata mereka ketentuan yang bakal terjadi di masa mendatang adalah tergantung kepada kerjaan manusia itu sendiri. Nauzubillah. Ini keyakinan kufur begini. Ada orang ngetah begitu. Sebagian mereka mengatakan qada dan qadar Allah itu adalah perkara yang sudah terjadi. Itulah yang ditetapkan oleh Allah. Adapun kata mereka deh, apa yang akan terjadi di masa mendatang belum ditentukan oleh Allah. Manusia sendiri yang menentukan. Nauzubillah. Itu kan banyak tuh orang ngomong gitu itu. Nauzubillah. Keyakinan begitu itu sama juga dengan mengatakan bahwa manusia itu menyerupai Allah. Kagak boleh tuh berkeyakinan begitu. Rusak keyakinan begitu itu, akidah. Nauzubillah. Nah, keyakinan yang benar, yang wajib kita yakini sepenuhnya, bahwa apapun semuanya dengan ciptaan Allah, dengan qada dan qadarnya, dengan ketentuannya. Baik segala perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan bahkan segala apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi kan panjang, sampai kehidupan akhirat itu akan terjadi. Allah mengetahui, menetapkan kelak di akhirat setiap orang dari kita di mana tempatnya. Jangan kata esok, minggu depan, bulan depan, sampai akhirat. Allah telah menetapkan bagi setiap orang dari diri kita ketetapan-ketetapannya masing-masing. Itu wajib kita berkeyakinan begitu.
Jadi jangan dikata Allah belum menentukan apapun masa mendatang. Lah kalau gitu Allah baharu. Na'udzubillah. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal.